sih, karena aku lihat dari ini di ini kan ada namanya yang ini. Yo, harus semua kembali lagi di channelku B013. Kali ini kita akan tetap bermain Call of Duty Mobile, yang dimana ada info release info dari Call of Duty Mobile bahwa Call of Duty Mobile CBT akan tutup besok pada jam 3 sore, untuk pada besok ya, jangan lupa jam 3 sore. Jadi intinya kita udah nggak bisa mainin Call of Duty Mobile di CBT lagi. Oh ya teman-teman, untuk yang game Call of Duty Mobile ini akan dirilis pada 1 Oktober ya teman-teman. Lalu di penjelasan Facebooknya dari Call of Duty Mobile Indonesia, dia ngejelasin bahwa ada dua yang paling penting untuk kalian harus tahu. Jadi ketika official rilis Call of Duty Mobile Indonesia ini, dia ini akan membuat game ini ada mode-mode lainnya seperti zombie dan macam-macam event yang pokoknya nanti dimunculin oleh Call of Duty Mobile Garena ini ya teman-teman. Terus yang kedua itu adalah kalau kalian ingin main game Call of Duty Mobile official release ini ya, tunggu 1 Oktober dan kalian harus membutuhkan setidaknya 3 GB untuk game ini teman-teman ya, karena game ini berat karena ada event-event tersendiri dan macam-macam sendiri pun mungkin yang HP kentang mungkin udah nggak ada harapan sih bagiku. Tapi ya komputernya emang mengedepankan untuk ya grafik yang lebih baik, lebih bagus. Jadi ya untuk HP kentang kayaknya tidak memadai teman-teman. Itu kalau seandainya HP kalian udah kentang, mungkin yang kedua kalian nggak butuh informasinya teman-teman. Yang kedua itu adalah bahwa game ini katanya tidak pay to win, gamenya tidak bakal pay to win. Tapi ya dari sampai sekarang aku lihat ya, maaf ya, aku lihat dari ini, dari logout, dari store-nya teman-teman, itu mungkin ada belinya pakai C coin sama CP. Mungkin yang CP ini belinya emang pakai uang asli. Ya, di game ini kan ada yang namanya ini teman-teman, battle pass. Battle pass itu di mana ya, aku cek battle pass di BPR. Kok hilang, mana mana di mana ya teman-teman, loh mana ya ini loh yang ini, ah ini dia temen, ah maaf teman-teman. Jadi kayak dapetin yang ini yang free teman-teman, yang panjang bawah. Kalau yang bawah itu yang kamu yang beli, yang ini free teman-teman. Terus dia dapat cek poin-poin ini buat ngebeli skin senjata, dan senjata ini tidak ada trial, gak ada ini, pokoknya sekali beli langsung permanen. Jadi apa ya namanya, jadi langsung beli teman-teman. Jadi ya bagus lah intinya teman-teman. Yang kedua kalau nggak salah dia ada dapat namanya CP teman-teman. CP itu yang bayarnya pakai duit ini, yang CP begini. Cuman apakah ada, aku kurang tahu. Mungkin aku ini aku cek dulu ntar. Ah, nggak ada teman-teman. Ternyata kita kalau untuk CP ini kalian harus membeli pakai ya namanya uang asli teman-teman. Bisa dapetin gratis dengan CP? Enggak sih, enggak bisa dibilang gratis juga nih. Anda bisa dapetin CP selama Anda udah membayar namanya battle pass yang premium ini teman-teman. Itu kayak ada hadiah plus 25, plus 25, 50 dari kita naikin level level battle pass yang tersebut teman-teman. Oke, sekian dari informasi dari Call of Duty Mobile ini. Nanti next video mungkin saya akan mainin game Call of Duty Mobile ini sebelum tutup CBT teman-teman. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.